Mega korupsi IKTP menyeret misteri 37 nama sebagai penerima uang panas dan menjadi bola liar di publik. Salah satunya nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang saat itu duduk sebagai anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar. Kita lepaskan dengan nama Ahok. Saya hanya ingin ini diproses hukum yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini. KPK seharusnya bisa menangkap kerisauan Presiden Joko Widodo. Sebagai lembaga tinggi negara di bawah Presiden, KPK diminta mengusut tuntas korupsi proyek IKTP belakangan ini, termasuk menguak nama anggota Dewan Komisi 2 DPR periode 2009-2014 yang diduga menerima aliran dana. Jaksa KPK dalam pembacaan sidang perdana IKTP menyebut, uang negara salah satunya menjadi bancakan 37 nama anggota Komisi 2 periode 2009-2014. Kami belum bisa menyampaikan baik nama-nama atau informasi yang parsial agar kita memahaminya secara utuh. Kekhawatirannya tidak berlebihan. Jika tidak segera diungkap, misteri 37 nama penerima duit dapat menjadi bola liar di publik. Salah satunya nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang duduk sebagai anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar. Tidak bisa kita lepaskan dengan nama Ahok adalah aliran dana sebesar 150 miliar kepada Partai Golkar. Karena apa? Posisi Ahok di Komisi 2 pada saat itu sebagai wakil Golkar. Ya, sebaiknya dipanggil juga. Tidak perlu khawatir akan ada kegoncangan politik kalau nama besar di sangkut-sangkutkan karena sesungguhnya hukum harus berjalan independen. Kalau dimasukin daftar situ kan bisa aja orang yang mau bagi bikin daftar kita terima apa enggak. Sanggahan Ahok boleh-boleh saja. Begitupun sanggahan pihak lain yang turut disebut sudah diatur secara mekanisme undang-undang. Itu sebabnya publik berharap KPK bisa mengusut tuntas korupsi senilai 2,3 triliun rupiah itu. Bukan semata nilai korupsi terbesar yang pernah ditangani KPK, tetapi untuk menjawab apa yang menjadi tanda tanya publik, mengapa hanya dua terdakwa yang dijerat lembaga anti rasuah itu? Ikan teri, ikan kakapnya belum. Tim Liputan MNC Media melaporkan.